Hai guys, ketemu lagi di vlog aku Devi Mata Channel. Kali ini masih dalam rangka kegabutan atau ketidakjelasan dari semua yang tidak jelas. Yang jelasnya bahwa kita tuh sekarang masih dalam rangka waspada COVID-19 atau waspada Corona-19, dan kita masih diterapkan kita tidak boleh kemana-mana, mesti di rumah saja sesuai dengan anjuran dari pemerintah, itulah guys. Dan untuk menghilangkan kejenuhan saat ada di rumah, kali ini aku itu membuat satu resep tetap dari olahan pisang, dan supaya pisang itu dimakannya itu tidak dengan ya sekedar pisang-pisang aja gitu, atau mungkin digoreng, atau mungkin dijadikan keripik pisang itu, tapi ini diolah menjadi sebuah makanan yang ya rasanya itu biar lebih beda aja daripada yang lainnya. Oke, ikutin bagaimana cara mengolahnya dan nanti hasilnya seperti apa. Tetap tonton terus dan jangan di skip video ini supaya kalian tahu bahan-bahannya yang diperlukan apa aja. Tapi yang jelasnya bahan yang diperlukan itu adalah pisang. Oke, lanjut kita memasak. Bahan yang diperlukan di sini aku sediakan 4 sisir pisang, lalu 2 butir telur, 10 sendok makan tepung terigu, lalu 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, dan di sini aku sediakan meses coklat sebagai taburannya untuk toppingnya. Itu hanya opsional, dan di sini 300 ml air biasa. Kita kupas pisangnya, lalu kita potong kecil-kecil. Kupas semua pisang untuk ukuran potongannya tidak kita tentukan, jadi kita potong bebas aja ya pemirsa. Lalu pecahkan 2 butir telurnya. Dan kocok lepas. Di sini aku kocok pakai garpu biasa aja. Setelah selesai dikocok, campurkan kocokan telur itu dengan pisang. Lalu siapkan blender. Di sini pisang dan telurnya kita blender jadi satu. Dan ditambahkan air putih. Kita blender pisang, telur dan juga air putih itu sampai dengan halus. Dan pisangnya hancur semua. Setelah selesai, kita siapkan wadahnya. Kita tuang hasil blenderannya tadi. Kita masukkan tepung terigunya. Jangan lupa diayak terlebih dahulu supaya nanti jika ada bagian tepung terigu yang bergerindil itu tidak ikut masuk ke dalam adonan. Ayak sampai selesai semua tepung terigunya. Lalu masukkan gula pasirnya dan kita aduk-aduk adonannya itu menjadi satu. Kita aduk sampai dengan rata semuanya. Setelah tercampur rata, kita masukkan ragi instannya. Oh iya, ragi instannya itu pemirsa harus pakai ragi yang masih baru ya, jangan ragi lama, supaya nanti raginya bisa aktif ketika dimasukkan ke dalam adonan ini. Setelah tercampur rata adonannya, nanti kita diamkan. Oh ya, di sini aku ganti wadahnya ya pemirsa, karena memang tadi wadah yang aku pakai itu kurang besar ukurannya, jadi kurang
begitu luas. Lalu setelah itu kita tutup adonannya, lalu kita diamkan selama 30 menit, dan setelah 30 menit adonannya itu jadinya seperti ini, jadi kayak ada rongga-rongganya, ada gelembung-gelembung udaranya itu. Lalu kita aduk-aduk, kita nyalakan kompor dengan api kecil dan siapkan loyangnya. Jangan lupa untuk loyangnya di sini aku olesin dengan minyak goreng sedikit aja olesannya, supaya nanti ketika adonannya dipanggang itu tidak lengket. Setelah selesai kita olesin loyang tadi dengan minyak goreng, kita tuangkan adonannya ke dalam lubang-lubang loyang itu. Kita tuangkan separuh dari lubang loyangnya, karena nanti ketika dipanggang ini adonannya tuh mengembang, pemirsa. Kita tuang ke semua lubang adonan. Ke semua lubang loyangnya maksudku. Setelah selesai semuanya, taburi bagian atasnya itu dengan meses coklat. Nah, kalau misalnya kalian tidak suka ditaburi dengan meses coklat, itu juga tidak apa-apa. Di sini aku hanya sedikit memberi topping supaya tampilannya itu lebih cantik aja sih sebenarnya, dan sedikit lebih ada rasa coklatnya gitu. Kalau sudah selesai, kita tutup loyang pemanggangannya ini, lalu kita panggang kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, kita buka tutup loyangnya. Nah, di sini untuk kuenya itu sudah atau sudah matang gitu loh maksudku, Nisa. Kita angkat. Kalau misalnya kalian masih belum yakin kalau adonannya itu sudah masak atau belum, itu kalian bisa tusuk dengan tusuk gigi. Kalau misalnya sudah tidak ada adonan yang lengket atau menempel di tusuk giginya, itu artinya adonannya sudah masak sempurna. Setelah itu kita angkat ya. Tuang semuanya sampai dengan selesainya adonan, sampai dengan habis, dan lakukan seperti yang pertama kita lakukan tadi ya. Untuk satu resep ini aku mau kasih tahu kalian, di sini kan loyangku ada 8 lubang ini. Satu resep tadi itu menjadi 3 kali cetakan, jadi menjadi sejumlah 24 cetakan kecil-kecil. Inilah hasil karya kreasi hari ini, pemirsa. Semoga ini bermanfaat bagi kalian di saat masa-masa lockdown seperti ini. Jadi kita tetap di rumah aja, kita berkreasi dan kita bikin makanan yang sehat buat keluarga kita masing-masing. Dan terima kasih sudah mengikuti video ini sampai dengan selesainya, mulai dari awal tadi.
Mari kita saling berbagi dan selamat mencoba.